Mudahnya tanam pucuk paku. Tak perlu lagi pergi pasar tercari-cari pucuk paku untuk dimasak. Kadang-kadang tak jumpa langsung orang jual. Kan? Assalamualaikum semua. Hari ini saya buat aktiviti menanam pokok paku pakis khas untuk makan pucuk pakunya. Ada yang panggil ini paku perah. Saya tanam pokok paku perah ini dalam polybag dan letakkan di bawah lindungan pokok besar supaya mudah untuk diuruskan. Ha, itu pun dia anak pokok paku pakis ni. Ia tumbuh melata dari induknya. Pembiakan paku pakis melalui spora yang terbentuk di bahagian bawah daun. Spora mampu terbang di bawah angin sejauh beberapa meter. Paku pakis sesuai tumbuh di kawasan terlindung dan lembap seperti kawasan berpaya dan berair. Namun, percubaan saya menanam paku pakis di dalam polybag nampaknya berjaya. Kini, pokok saya sudah berumur lebih setahun. Banyak kali dah makan pucuk paku masak lemak. Kutip yang kecil-kecil itu pun okey, tak ada masalah. Langkah seterusnya, asing-asingkan anak pokok paku pakis ni. Buang akar yang berlebihan, buang juga daun yang besar-besar tu. Ini penting untuk mengelakkan anak pokok terhidrasi dan kering. Anak pokok ni kena tanam cepat-cepat tau. Tak digalakkan untuk tangguh-tangguh. Pucuk paku ini memang sudah diakui kebaikannya kepada kesihatan. Antara dapatan carian saya, pucuk paku antara sayuran yang dapat meredakan gejala gout di mana rasa ngilu, sendi tulang yang sering mengganggu aktiviti harian kita. Selain itu, ia dapat mengurangkan tekanan darah tinggi. Asing-asingkan supaya mudah nanti nak tanam. Sediakan polybag kecil dan susun kat tepi. Saya gunakan tanah hitam, tanah loam atau topsoil dan sabut kelapa dengan nisbah 1:1:1. Gaul sehingga sebati. Masukkan ke dalam polybag dan padatkan. Masukkan anak paku pakis tadi dan padatkan di sekelilingnya. Paku pakis merupakan satu tanaman yang berpotensi untuk dimajukan pada masa akan datang. Pada masa kini, bekalan pucuk paku pun masih lagi sedikit di pasar-pasar tani.
diharap pada masa akan datang industri tanaman paku pakis diusahakan secara komersial. Setelah selesai, siram sehingga betul-betul basah. Saya masukkan ke dalam bekas ni supaya senang nanti nak siram. Penuhkan je air dalam tu. Sedapnya pucuk baku masak lemak. Rugilah kalau siapa yang tak tanam. Tak tanam, taklah merasa. Betul tak? Sekian, semoga memberi info yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ni untuk dapatkan video-video yang berinformatif. Jumpa lagi!